Akhirnya Stadion Batakan Balikpapan akan menggelar pertandingan internasional. Ya, stadion yang berdiri megah di kota Balikpapan itu akan menjadi venue PSM Makassar dan Borneo FC di ajang ASEAN Club Championship 2024-2025. PSM Makassar akan memainkan laga perdananya di ASEAN Club Championship 2024-2025 dengan menjamu klub asal Thailand, BG Pathum United pada Rabu tanggal 21 Agustus. Sementara Borneo FC akan menjalani laga perdananya melawan Lion City Sailors Club asal Singapura pada Kamis tanggal 22 Agustus mendatang. Kedua klub yang mewakili Indonesia di ajang tersebut akan memainkan laga kandangnya di Stadion Batakan Balikpapan. Terpisah, pelatih PSM Bernardo Tavares meminta dukungan supporter untuk datang ke stadion. "Saya berharap besar untuk supporter datang ke stadion untuk mendukung kita. Karena kita tidak hanya bermain untuk PSM saja, tapi kita bawa nama Indonesia," ujar Bernardo Tavares dalam sesi konferensi pers. Jumat, tanggal 16 Agustus tahun 2024, Bernardo mengatakan, "Saat ini skuadnya perlu fokus untuk recovery sebagai persiapan melawan The Rabbits. Laga ini sekaligus menjadi laga pembuka ASEAN Club Championship 2024-2025 di Grup A. Selain BG Pathum, Juku Eja juga akan bersaing dengan 4 klub lainnya di Grup A untuk lolos ke babak selanjutnya."